Hai guys, sekarang saya lagi ada di stasiun Citayam nih, mau naik KRL di tahun 2022. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung gimana sih naik KRL komuter lain di tahun 2022 ini, nah kali ini saya mau ngasih tahu nih gimana sih caranya. Oke, jadi sebelum naik KRL, kalian harus sudah vaksin teman-teman, minimal vaksin pertama ya, karena itu syarat wajibnya ya. Oke, sekarang pertama-tama kalian siapin nih kartu KMT-nya yang udah ada saldonya teman-teman. Kalau kalian belum punya, silakan beli di loket stasiun terdekat ya. Harganya 30.000, isi 10.000 setahu saya ya. Hehehehe. Sama gunakan masker ya teman-teman. Gunakan masker KF94 ataupun KN95 itu tidak perlu didobel ya teman-teman. Kalau pakai masker medis ataupun masker sejenis ini, itu kalian harus double ya. Dan jangan pakai scuba ya. Kalau pakai masker scuba, kalian nggak boleh naik KRL. Oke, yang kedua, kalian siapkan sertifikat vaksin dalam bentuk fisik. Kalau nggak bawa, kalian bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nanti scan barcode yang ada di dekat pintu gate. Tinggal kasih lihat ke petugasnya yang sedang berjaga di pintu gate untuk aplikasi Peduli Lindungi ataupun sertifikat vaksin secara fisik. Nah, selesai deh. Simple kan naik KRL di tahun 2022? Tinggal tunggu deh naik KRL yang tujuan yang kamu mau, oke? Setelah semua tadi prosedur yang sudah dilakukan, cara naik KRL di tahun 2022 ini. Bang, mau nanya, kalau nggak punya KMT, punyanya e-tol, apakah bisa bang? Bisa dong, bisa. Kalau menggunakan e-tol, itu bisa naik KRL. Itu biasanya bisa diisi ulang di gerai terdekat, yaitu di Indomaret ataupun Alfamart ya. Bang, mau nanya dong, kalau pakai kartu THB bisa nggak bang? THB ya, untuk kartu yang sekali pakai ya. Ada yang bisa, ada yang udah enggak teman-teman stasiunnya. Kayak di stasiun Bogor misalkan, dia udah nggak nerima kartu THB. Jadi lebih baik cari amannya aja, pakai KMT atau e-tol aja. Oke siap bang. Oh iya bang. Iya, apalagi? Apalagi yang mau ditanya? Mau nanya bang, kalau saya belum vaksin, tapi sudah punya aplikasi Peduli Lindungi, saya bisa masuk naik KRL nggak bang? Wahahaha. Nggak bisa teman-teman, nanti kalau belum vaksin, di aplikasi Peduli Lindunginya kamu bakal terdeteksi belum vaksin. Jadi, nggak bakal bisa nanti mau masuk naik KRL di penjaga pintu gate-nya ya. Oh gitu ya bang, oke bang, makasih ya infonya. Oh iya bang, mau nanya lagi nih bang. Wah, nanya apa lagi? Oke silakan. Kalau misalkan saya umur 4 tahun, boleh nggak saya naik KRL? Wah, untuk sekarang aturannya itu naik KRL di bawah 5 tahun itu tidak diperkenankan teman-teman. Nah, untuk di bawah 12 tahun harus didampingi orang tua dan membawa kartu keluarga juga ya. Lalu harus sudah vaksin ya. Kalau belum vaksin karena alasan penyakit dan saat itu mau perjalanan untuk pengobatan, harus ada surat keterangan dari dokter spesialis ya teman-teman. Ya gitu, jadi agak ribet ya. Jadi lebih baik kalian sudah vaksin saja, tinggal naik KRL. Oke bang, makasih ya infonya. Oh iya bang, mau tanya lagi nih. Oke, silakan. Mau nanya apa lagi? Kalau makan, minum, dan ngobrol di dalam KRL boleh nggak bang? Wah, nggak boleh dong. Karena itu memiliki resiko untuk penularan pandemi lewat droplet, teman-teman. Jadi jangan ya, karena sifat di KRL komuter lain ini biasanya banyak yang naik dan mobilitas penumpangnya itu sangat tinggi. Oke ya, saya pikir cukup itu aja ya. Bisa mewakili pertanyaan teman-teman. Bang, kalau abang udah nikah belum? Wah, pertanyaannya terlalu pribadi. Oke, cus. Nanti ketemu lagi di video lainnya. Bye.